Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kita merutinkan membaca istighfar setelah sholat subuh. Redaksinya boleh yang pendek seperti astaghfirullahaladzim, atau yang lebih panjang yaitu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Atau boleh juga istighfar yang ini, Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dzambin alimnahu aw lam na'lam fi lailin aw naharin. Nah, selain redaksi istighfar ini, masih ada satu lagi redaksi istighfar yang sangat baik untuk kita amalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan sebutan Sayyidul Istighfar. Nah, apakah yang dimaksud dengan Sayyidul Istighfar? Bagaimana pula redaksi selengkapnya dan apa pula rahasia keutamaannya? Kita akan mengungkapnya, namun sebelum lanjut, bagi para sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Cukup mengklik atau menekan tombol subscribe, tombol lonceng, dan pilih tombol lonceng yang berdering. Bagi yang telah subscribe, saya aturkan terima kasih. Semoga Allah selalu melindungi para sahabat dari semua keburukan dan kejahatan. Amin ya Rabbal Alamin. Para sahabat Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, Sayyidul Istighfar adalah redaksi istighfar yang sempurna. Jika pada istighfar yang biasa seperti astaghfirullahaladzim hanya mengandung makna memohon ampunan kepada Allah, maka Sayyidul Istighfar tidak hanya memuat makna permohonan ampunan, tetapi juga mengandung makna pengakuan diri sebagai hamba Allah yang banyak memiliki dosa, pengakuan atas segala nikmat yang Allah berikan, dan pengakuan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah semata. Sayyidul Istighfar, yang artinya pemimpin segala bentuk istighfar, memang merupakan bentuk redaksi istighfar yang paling sempurna. Nah, redaksi bacaan Sayyidul Istighfar ini adalah sebagai berikut. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahai Tuhanku, Engkaulah Tuhanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjianmu sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku perbuat. Kepadamu, aku mengakui segala nikmatmu padaku. Aku mengakui dosaku, maka ampunilah dosa-dosaku. Sungguh tiada yang mengampuni dosa selain Engkau. Nah, Sayyidul Istighfar ini dianjurkan dibaca pada siang hari, boleh di awal pagi yakni setelah sholat subuh, juga pada malam hari terutama setelah sholat maghrib.
Adapun rahasia keutamaan membaca Sayyidul Istighfar ini disebutkan di dalam banyak hadis, di antaranya riwayat Imam Bukhari bersumber dari Sayyidina Syaddad bin Aus bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Sayyidul Istighfar an yaqulal 'abdu. Sayyidul Istighfar adalah ketika seorang hamba membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sunatu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Man qalaha bin nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Siapa saja yang membacanya pada siang hari dengan penuh keyakinan akan ampunan Allah, kemudian dia meninggal dunia pada hari dia membacanya sebelum memasuki waktu sore, maka kelak dia termasuk ahli surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqirun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Siapa saja yang membacanya pada waktu malam hari dengan penuh keyakinan akan ampunan Allah, kemudian dia meninggal dunia pada malam tersebut sebelum memasuki waktu pagi, maka kelak dia termasuk ahli surga. Jadi setelah salat subuh kita boleh membaca Sayyidul Istighfar ini. Begitu kita mengucapkan salam, kita lanjutkan membaca Sayyidul Istighfar ini sebanyak 1 kali atau 3 kali. Dengan membacanya, jika kita meninggal dunia, kita akan termasuk hamba-hamba Allah yang berhak masuk ke dalam surga. Demikian para sahabat, insyaallah barokah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.